Halo semuanya, kali ini gue akan mereview salah satu hotel atau penginapan yang sangat ekonomis dan juga strategis, dan ya bisa dibilang cukup melengkapi, fasilitasnya cukup lengkap maksudnya gitu. Mungkin yang penasaran, stay tune terus sampai akhir guys, agar mengetahui lokasinya, di mana sih sebenarnya lokasi ini. Station. Halo semuanya, gue balik lagi. Kali ini gue sudah berada di depan Red Dose Pendurinan 3. Nah, lokasinya itu di Jalan Pendurinan Masjid 3 yang di Kuningan, Jakarta Selatan. Bagi kalian yang udah tahu, gak asing lagi dengan lokasi Pendurinan 3, apalagi Indomaret Pendurinan itu gak jauh dari sini. Jadi Indomaret Pendurinan 3 itu Indomaret Pendurinan, tinggal lurus, ambil lurusnya. Nanti kalian ambil lurus saja sebelah belok, nanti belok kiri. Setelah belok kiri lurus lagi, nanti tikungan belok kanan, baru di paling pojok itulah Red Dose Pendurinan 3. Nah, bagi penasaran, inilah lokasinya. Kan gua duduk di lokasinya. Ini halamannya. Cukup luas. Halaman parkirnya cukup luas. Itu tempat ininya, resepsionisnya di depan. Terus inilah Red Dose. Halamannya cukup luas. Ini pos satpamnya. Nah, ini dia ada dua sisi, sisi yang red, yang ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi tergantung kebutuhan aja sih. Kalau misalnya tergantung kamar tersedianya. Ada yang bisa di kamar yang di posisi pertama, ada yang di kedua. Nah, nanti gua akan kasih unjuk kamar seperti apa. Pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan notifikasi, dan pastinya share ke teman-teman kamu semua dan komen agar bisa mendapatkan view yang banyak di video kali ini. Akhirnya gue nyampe di atas juga. Ini pemandangan dari atasnya seperti ini. Kita room tour dulu yuk. Sebelumnya kita mesti naikin dulu nih dari sini, naikin dulu saklarnya. Masuk. Inilah kamarnya, maaf buat berantakan. Oke, terus yang aja ya kondisi begini. Ini TV-nya, ini kulkas, terus juga ada cetakan es. Terus nah, ini baru kacanya, ini tempat tidurnya, ya, queen lah ya. Terus lemarinya, AC ada, ini kamar mandinya, dan dia ada kipas, ada air hangat sama air dingin. Ini harga semalamnya sekitar 175.000, tapi belinya di aplikasi Red Dose ya. Jadi kalau kalian beli di tempat itu 200.000 plus deposit 200.000 juga, pakai di aplikasi juga pakai deposit 200.000. terus kalau kalian mau late check out di aplikasinya itu harga 66.000, tapi kalau kalian late check outnya di TKP atau di tempat itu sekitar 100.000 sampai 200.000. Jadi gitu, dan batas late check out di aplikasi sampai jam 3. Kalau late check out di tempat itu batasnya cuma sampai jam 1. Nah, ini selengkapnya. Sampai jam 4 juga deh, sama 100.000. Tapi lebih murah 34.000 kalau via aplikasi. Nah, ini
ini lokasinya ya cukup strategis ya, Pendurian yang 3 itu lokasinya dekat masjid, dekat Indomaret Pendurenan. Kalau kalian tahu Indomaret Plus, Pendurenan itu cuma satu yang paling gede. Itu depannya ada jalan, nanti masuk ke dalam, lurus belok kiri, nanti belok kanan lagi. Nah, di ujung belok kanan itu Red Dos Plus Pendurenan 3. Waktu itu untuk semalam atau beberapa malam dengan harga yang cuma di bawah 200.000 dan udah mendapatkan fasilitas oke ini. Cuma paling kurangnya ini hanya satu, ketika ini ditutup kamarnya, terus ditutup juga semua jendela, dia terasa gelap. Ya. Oke. Terasa gelap. Buka dari jendelanya. Kalau gue buka, ini lebih terang. Kacanya bagus. Untuk kalau dibuka. Oke, cukup sekian review kali ini. Kayaknya bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin staycation sementara waktu di daerah Jakarta aja, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan juga menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak dengan fasilitas AC, air panas ada, dan ruangan juga bersih, ada kulkas, ada TV-nya juga ada HBO-nya, ada juga berbagai macam channel lainnya, terus juga tempat tidur gede, ya worth it banget ya untuk di bawah 200.000. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Agar kalian mengetahui apa yang terbaru video gue selanjutnya, pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan notifikasi, dan pastinya share ke teman-teman kalian agar teman-teman mengetahui informasi ini. Sampai jumpa. Bye.